Oke, sobat YouTube, balik lagi di Otomotif Ringan. Nah, di video kali ini saya akan memasang dan membahas holder kiri piston yang sudah PNP buat di motor NMAX. Jadi maksudnya di sini PNP adalah tinggal plug and play, kabel holdernya sudah dimodifikasi dan sudah sesuai dengan kabel yang ada di motor NMAX. Jadi itu caranya sangat mudah pemasangannya. Tinggal colok-colok saja dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kalian menggunakan holder kiri piston di motor kalian, maka kalian bisa menggunakan beberapa fitur. Yang pertama, bisa mematikan lampu utama. Yang kedua, bisa menggunakan lampu senjanya saja. Kemudian bisa menggunakan lampu tembak atau dim, itu digunakan lampu jarak jauhnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemasangan. Oke, jadi di sini yang pertama kalian harus lakukan adalah membuka cover sen motor Yamaha NMAX kalian. Jadi di sini ada dua buah baut klik di bagian depan, itu sangat mudah dilepas, dan ada dua buah baut L di bagian bawah agak ke belakang sedikit. Setelah semua baut terlepas, kalian tinggal angkat saja cover dari stang motor kalian. Itu caranya sangat mudah. Setelah itu kalian langsung saja buka soket. Yang hijau ini adalah soket dari klakson dan yang putih ini adalah soket dari sen. Setelah itu kita lepas baut yang ada di holder bawaan dari NMAX. Ada dua buah baut di bagian atas dan bagian bawah. Setelah kedua bautnya terlepas, kalian tinggal angkat saja holdernya. Kita lepas seperti ini. Ini caranya sangat mudah sekali. Nah, ini adalah holder kiri piston yang sudah PNP buat di motor NMAX. Jadi kabelnya sudah dimodif dan tinggal plug and play saja di NMAX kalian. Seperti ini dia holdernya. Kita coba buka dulu ya. Nah, seperti ini dia di bagian dalamnya. Jadi perlu juga kalian harus tahu di bagian di sini stopernya harus kalian papas. Kalau tidak kalian papas, maka kalian harus ngebor stangnya agar holdernya bisa masuk. Daripada dibor, lebih baik dipapas saja. Setelah itu kita masukkan saja kabelnya ke bawah master rim. Pasang holdernya, jadi seperti ini dia tampilannya. Setelah itu kita buka windshield dan dek-dek di bagian atasnya untuk memasang kabel yang akan kita koneksikan ke lampu utama dan lampu senjanya. Setelah semua bautnya terlepas, tinggal kita angkat saja seperti ini. Nah, seperti ini dia. Jadi pertama kita pasang dulu kabel di bagian atas. Kita pasang yang warna hijau ini untuk klaksonnya. Oke, kita tinggal sambungkan saja. Setelah itu yang putih ini adalah untuk sen motor kita, jadi tinggal sambungkan saja karena ini sudah PNP, jadi tinggal colok saja, sangat mudah ya guys. Nah, setelah itu kabel yang biru ini adalah kabel senja dan kabel utamanya, itu harus kita salurkan ke bagian bawah. Jadi kita masukkan ke lubang yang di sini. Nah, masukkan saja. Nah, seperti itu.
Nah, itu udah kelihatan tuh di bawah. Yang pertama kita buka dulu soket dari lampu utama motor MX kita. Seperti ini. Sudah terbuka. Dan kita buka kabel yang warna hijau. Itu. Kita buka pakai benda tajam ya, dicolok seperti ini saja, colok-colok. Setelah dicolok, kalian tinggal tarik saja seperti ini. Nah, ini adalah kabel lampu utamanya. Kita sambungkan ke yang kabel holder fictionnya seperti ini. Nah, sangat mudah, tinggal dimasukkan saja. Kalian bisa lihat ya. Nah, setelah itu masukkan kembali soket yang tadi kita lepas. Nah, setelah itu kabel lampu senjanya kita lepas soketnya. Nah, seperti ini adalah ada kabel tambahan warna biru ya, itu adalah kabel senja dari sen variasi. Kemudian soketnya kita masukkan ke soket yang warna biru yang holder fiction yang kita pasang tadi. Setelah semuanya terpasang, kita coba. Oke, seperti ini ya, senjanya hidup. Kita matikan, dihidupin. Nah, sekarang kita coba nyalakan motornya. Nah, dimnya, itu dimnya pakai jarak jauh ya, bisa nembak. Kemudian senjanya nyala, lampunya juga nyala, lampu jarak jauhnya juga nyala. Nah, ini sennya nyala, semuanya nyala. Jadi itulah fungsinya, kalian bisa matikan lampu utama dan lampu senjanya, dan juga bisa pakai dim lampu tembak. Jadi sangat menarik sekali, sangat menarik. Jadi kalian harus pasang di motor Yamaha NMAX kalian. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, semoga bisa membantu kalian, dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and bye.